Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Haji Amuntai seputar adenium dan tutorial-tutorial adenium. 3 minggu yang lalu saya upload ya adenium ini. Jangan salah pilih kalau mau beli adenium ya. Adeniumnya yang ini. Tuh, sekarang sudah berbunga teman-teman. Nah, ya kalau teman-teman mau lihat ya, di video terdahulu 3 minggu yang lalu, thumbnailnya seperti ini teman-teman. Tuh, kita besarkan adenium yang sama tapi belum berbunga ya teman-teman. Nah ini setelah 3 minggu, tapi yang satu ini saja yang saya perlihatkan ya, dia sudah mulai berbunga teman-teman. Apakah kita salah pilih ya? Sekarang kita lihat ya, ada yang waktu memilih ada yang suka yang bunganya ya, yang berbunga. Banyak juga yang memilih ya, di komen memilih yang ini. Sekarang kita buktikan ya, akan saya bongkar bagaimana keindahan ya adenium ini dan akar-akarnya ya, akan saya perlihatkan. Lumayan teman-teman, untuk bunganya juga lumayan, percabangannya banyak. Ranting-rantingnya sekarang akan saya bongkar dan saya pindah ke pot yang baru. Bagaimana nanti akar-akarnya ya teman-teman. Akar-akar serabut ya akan banyak teman-teman kalau medianya gembur. Medianya tidak saya ganti semua agar mengurangi stres ya. Kita tambah. Nah, untuk medianya teman-teman ya tetap gembur ya. Kunci memelihara adenium, kalau kita genggam medianya ya, dia gembur. Kalau teman-teman beli tanah pupuk ya, kalau digenggam dia tidak seperti ini, maka ditambah dengan sekam padi mentah ya agar gembur. Kita siram ya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya. Tuh. Jangan salah pilih kalau mau beli adenium. Lumayan cantik teman-teman akar-akarnya. Yang banyak ya yang milih yang adenium yang ini para pebonsai ya teman-teman, karena memang mereka pebonsai, jelas mereka tidak akan salah pilih. Ya, semoga dengan video ini dapat menginspirasi ya dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasinya. Teng-teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.